Assalamualaikum. So, jumpa lagi dengan aku Nia Remek. So, hari ini aku bersama dengan Amir dan juga Zul. Kami mancing tengah lah, tengah dekat Sungai Kemulangan. So, kami sampai tadi semalam hujan. So, air agak terus lah. Kami cuba juga lah. Umpan aku guna hari ini umpan tepung gandum yang aku bantu guna kunyit dan juga sedikit minyak goreng lebihan goreng ikan. So kita tengok umpan yang aku pasang nanti ya. Jom kita tengok. Okey. Ini umpan yang aku gunakan. Tepung gandum yang aku campur dengan kunyit dan juga sedikit minyak lebihan goreng ikan. Aku gunakan mata kail bersaiz kecil ni. Jom. Cara masuk dia biasalah, macam biasa. Masukkan macam ni je. Okey, gumpal. Buat bulat macam ni. Dah. So, set aku guna adalah set UL lah hari ni. Aku cuba dulu kat sini. Tadi memang ada patuk. Aku cuba lagi lah. Okay, ada makan lagi. Tapi rasa kecil ya. Agak ikan tak mau nak lekat lagi. Ok, Zul kat sana ada strike. Zul, dia orang ada strike lampam kot. Tengok dia seronok. Dia ada seronok. So aku cuba bawah ni tengok. Telah beberapa kali patut yang kita mulai dekat mungkin kecil-kecil tapi kita masih mencuba lagi kat tempat ni. Kalau pukul 5.30 tak ada, kami nak gerak ke bawah balik, ke bawah balik. Kat sini dia dapat lapang ke tu. Aku punya pancing pun nak makan tapi tak tahu ikan apa. Kita tengok sekejap. Dah banyak pot pergi tapi aku masih kumpul. Sekarang aku nak try SP. Nak try lah kot-kot ada telepia kat sini. So kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah makan. Ada tak apa.
melekat. Gigi saya lagi. Aduh. Tidak lagi. Ada. Insyaallah. Insyaallah ini aku tak gumpal. Ya. Track tapi terlucut. Memang berkesan. Di ini telepia memang banyak. Okey. Track yang kedua. Okay, inilah telepia kat sini. Telepia kat dalam pot ni ya. Tak bersalah. Janji aku serai lah. So kalau nak tengok yang lagi best lah kan, yang lagi best, yang lagi best, aku guna mata kail je. Mata kail tanpa umpan. Jom kita tengok. Tengok lah. Ini mata kail. Ini mata kail. Aku turun lah. Kosong. Mata kail kosong lah. Boleh. Aduh. Pakai tanpa umpan. Pakai tanpa umpan eh. Kita cari yang besar sikit. Dapat lagi kan? Guys, tengok ah. Guys, aku pakai lumut ni. Tunjuk lumut kat depan ni. Lumut kat sini. Tunjuk lumut kat sini, aku cangkuk dia. Cangkuk je lumut ni. Tengok lumut ni. Tengok lumut ni. Dapat. Aduh. Buat guys, aku pakai umpan lumut. Okay, lumut. Hey, besar. Okay guys, dia orang dapat besar guys. Kat atas guys. So, aku pakai umpan lumut kat sini guys. Kena atas. Ya, belah atas. Tengok telepia guys. Zul tadi dapat telepia besar guys. Kita umbul lumut ya. Buat lumut sana. Okay. Telepia ni. Okay, tali pun lah. Kita cuba tempat dia. Oh tu, tu terapi. Saya. Tempat tu. Okay.
tarik tali tu bagi cabut. Tarik tali tu bagi cabut. Udah ada ikan. Ish, bukan terlebih. No. Bok, ini lampam. Lampam ni ambil tak mau kan? So ni. Hah? Jadi besar so ni ambil. Hah, dia tak mau besar ni. Hah? Tak. Betul. Okey, aku nak kembali ke layan tengah ya. Menumpang tepung roti jap. Tepung jap. Kita tengok Encik Amir dapat tengah setengah nulis. Kita tengok tengah dia sekejap. Kita tengok tengah dia. Tengok tengah dia. Okey. So dia. Five. Saiz yang padu, pakai umpan udang ni. Ha, ni tengah. Alright. Oh, strike. Right, right, right. Yo, strike. Right. Oh, tak tahu ikan apa. Oh, lam. Tengah. 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 Yes, aku dapat juga tengah akhirnya last minute. Oh, nampak. Tengas menggunakan umpan tepung kunyit. Tepung kunyit aku menjadi juga hari ni akhirnya. Oh, jatuh. Strike member. Woohoo, last minute aku dapat juga tengas. Lemoy bijak. Nak menyelamatkan tengas. Yes. Dua ekor tengas hari ni. Dapat juga. Last minute kan. Roti tepung. Tepung kunyit. Tepung kunyit padu. Okey. Okey, rahsia aku dibuka. Okey, ni rahsia dia. Tepung kunyit. Padu. Padu. Tepung kunyit. Ada tengah sini. Itulah hasil kami untuk hari ini. Jom kami nak teruskan mancing sekejap lagi dalam masa lagi 15 minit. So, terima kasih menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe jika perlu. So, bye-bye.